Ini banyak duri. Kita cari tempat yang nyaman untuk mendirikan bivak. Di sini cukup licin, jadi kita harus selalu cari pegangan dan memilih jalan yang tepat. Tapi di sini anginnya cukup kencang, jadi kita harus hati-hati karena selalu waspada. Bisa-bisa ada pohon yang tumbang. Oke, ayo. Sedikit jalan zigzag agar tidak terlalu licin. Coba lihat. Aku rasa ini dari atas dan dia tumbang. Ini coba lihat. Ini putus ke sana. Ini ukurannya cukup besar. Ini patahan dari ranting yang cukup besar dan ke bawah. Bisa kita bayangkan kalau ini kita tidak hati-hati di angin besar seperti ini. Ini bisa berakibat fatal apabila menimpa kita. Yuk. Ini sepertinya baru saja ini telah roboh. Coba lihat, bagian dalamnya rapuh. Terkadang di bagian dalam ada cacing atau sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Oh, coba lihat. Sudah kosong. Kosong. Kita lanjut ke atas. Di sini ada tempat datar, tapi angin di sini cukup kencang. Sehingga saya akan mencari tempat yang sedikit lembahan, itu akan lebih aman untuk mendirikan bivak. Saya akan turun lewat sini. Mencari tempat yang sedikit datar dan menuruninya. Di sini cukup ekstrim. Dan di sana sepertinya ada tebing. Ini cukup berbahaya. Jadi saya akan mencari lokasi sedikit ke sana. Oke, yuk. Oke. Mungkin ini bagus. Kita lewat sini. Yuk. Gunakan kaki kanan dan kaki kiri. Posisi miring agar kita selalu bisa ngerem. Oke. Ini mudah-mudahan itu ada kan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Yuk. Oh. Coba lihat. Mungkin ini sudah berusia tua untuk pohon ini. Coba lihat, kulitnya mengelupas dan bagian atasnya kering. Semua cabang-cabang di atas kering, patah ke bawah, dan kulitnya juga mengelupas. Nah, ini coba lihat. Nih, kulitnya mudah mengelupas. Mungkin banyak rayap di sini yang menggerogoti pohon ini. Ini cukup berbahaya kalau ada angin besar. Ayo kita turun. Bah! Kita bisa manfaatkan dan ada beberapa batang yang roboh. Kita bisa buat pegangan ini. Karena cukup terjal dan kita bisa ke arah samping kanan. Oh, hati-hati. Di situ ada sumber air. Kita cek ke sana, lewat sini.
Gak ada sumber air. Nah, di sini ada sumber air. Kita cek dulu. Saya rasa aman karena tidak bau. Oke. Wah, licin. Ini bisa diminum. Dan saya akan membuat shelter di sekitar sini. Nyari tempat yang lapang. Karena pastinya di aliran yang di bawah ini ada aliran sungai yang menuju ke sana. Oke, yuk. Di sini hujan nggak berhenti-henti dan saya harus memutuskan untuk membuat bivak. Saya rasa di sini cukup bagus untuk mendirikan bivak. Saya akan taruh barang-barang di sini dan mencari bahan di sekitar sini. Di sana ada beberapa tanaman tepus. Nah, coba perhatikan. Di sini juga ada pandan hutan. Saya akan coba potong. Nah, bisa kita perhatikan pandan hutan ini bagian belakangnya dia ada duri-durinya tajam dan bagian atasnya dia punya lekungan seperti ini. Ini bagian pinggirnya juga memiliki duri. Namun dari sini saya punya inisiatif untuk membuat atapnya, bagian atap shelter dari bahan ini. Coba lihat. Ini seperti atap yang bergelombang. Di sini aliran airnya. Dan di sini nanti akan saya tumpuk. Jadi dia akan bergelombang seperti itu. Akan bagus sekali. Jadi air ketika kita bikin sudut miring, itu bagus buat atap. Jadi airnya tidak ada yang akan masuk dari samping. Oke, saya nanti akan cari lebih banyak lagi, namun saya harus membuat bingkainya terlebih dahulu. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Ini mungkin ini terlihat tanaman yang cukup keras atau semacam pohon, tapi tahu nggak ini sebetulnya adalah tanaman tepus. Dimana di sini tumbuh di mana-mana. Dan ini bisa kita gunakan sebagai tiang. Tidak terlalu keras, kita bisa menggunakan pisau yang cukup kecil seperti ini untuk memotongnya. Namun ini menjadi tiang yang cukup bagus. Mungkin ini sudah tua dan dia cukup keras. Ini bagus untuk tiang atau kerangka bivak. Dan untuk memotong batang yang cukup keras, lebih baik kita membuat sudut sekitar 45 derajat. Jadi tidak langsung memotong horizontal. Karena kalau horizontal itu akan susah. Tapi kalau kita buat sudut 45 derajat dari atas dan dari bawah, itu akan cepat putus. Oke. Satu batang dan satu lagi. Oke. Satu, dua, tiga, empat.
Ini akan saya gunakan, saya akan membuat shelter yang cukup sederhana. Ini bagian tiangnya, bagian depan. Kemudian kurang lebih panjangnya nanti setinggi badan saya, mungkin sekitar, saya lebihin, sekitar 2 meter. Dan ini bagian tiang depan. Nanti juga saya akan bikin tiang belakang. Dan dengan menggunakan bahan tepus ini, sebetulnya cukup kuat. Dan kita bisa gunakan ini di sini. Nyari lokasi yang tepat di mana ya. Oke, mungkin di sini. Karena di sini ada batu. Jadi agak depan sedikit, di sini ada akar. Mencari tempat yang datar dan menggunakan pisau. Atau saya bisa gunakan kayu untuk membuat lubang ke dalam. Karena apabila kita langsung dengan menggunakan tepus ini kurang kuat untuk menancapkan ke tanahnya. Jadi saya bikin lubang dulu dengan menggunakan pisau. Oke, kita dalemin lagi dengan menggunakan mencari batang kayu yang kuat. Di situ. Nah, posisinya nanti ini untuk ngeklaim bagian atas dan bawah bagian atap. Nah, seperti itu. Berarti nanti atap ada di tengah-tengah di antara ini. Ambil bagian atapnya. Oke. Namun kita harus sabar karena memang ini butuh ketelitian dan kesabaran yang cukup tinggi. Gimana kita harus menyusun satu persatu. Di sini ada lebihan sedikit biar nanti di bawahnya juga akan lebih bagus. Seperti itu. Di bagian atas, di bagian bawah. Dan dia cukup kuat di sini dengan jari saya di tengah-tengah, dia tidak melengkung. Dia cukup kuat.
Nah, sekarang sudah beres. Atap sudah jadi. Dan di sini saya akan kasih tahu kepada teman-teman, apabila kita di hutan ketemu dengan pandan hutan, ini cukup bagus untuk atap shelter. Yang pertama, dia cukup lurus. Di sini lurus, kemudian memiliki lengkungan segitiga atau berbentuk V. Berbentuk V dan memiliki sayap. Nah, ini fungsinya apabila kita gunakan atap, kita bisa susun seperti ini. Menumpuk. Selanjutnya bagian kanannya juga lebih di atasnya seperti itu susunannya. Dengan begini kita susun seperti ini, dia memiliki alur yang mencekung ke dalam. Ini bagian untuk aliran air ke bawah. Dan kita memasangnya juga harus sudutnya miring seperti ini. 60 derajat, 45 derajat itu juga bagus. Dan untuk sambungannya, pada bagian sini kita klem, itu kita tidak boleh di bagian bawahnya, namun harus di bagian atasnya. Jadi di bagian atasnya sini, untuk bagian untuk ngikat dengan akar. Di sini tidak boleh di bagian dalamnya, karena kalau bagian dalamnya tetap aja nanti akan bocor. Nah, setelah itu, setelah kita klem kanan, kiri, dan beberapa titik, ini fungsinya agar tidak melorot ke bawah apabila kena hujan atau angin. Dia cukup kuat. Kita akan tes dulu dengan menggunakan air, apakah ini efektif atau enggak. Jadi nanti teman-teman juga bisa menilai sendiri. Nah, kita guyur air dari atas. Nah, di sini karena kita memasangnya rapi sehingga dia mengalir di bagian bawahnya dan menuju ke bawah sana. Kurang lebih ini panjangnya 1,5 meter atap dari sini sampai ke sana, dan kita klaim 3 bagian karena semakin banyak dia akan semakin rapi. Tapi 3 bagian dengan jarak sekitar 30 sampai 40 cm sudah cukup. Dengan atap seperti ini, apabila tidak ada air yang masuk sama sekali menetes, dan di sini sinar aja bisa kelihatan dari sana, tidak ada bayangan yang ada di bawahnya atau bocor dari sinar matahari, menunjukkan kalau ini cukup aman dan air tidak nembus ke bawah. Nah, sekarang saya akan membuat perapian, namun perapian nanti juga saya akan amankan apabila hujan dengan atap, menggunakan atap yang sama.